tadi? Masang AC biar dingin mobilnya. Oke. Okay. Yang suara mesinmu kayak Eropa. Oh, nanti kita spilkan. Ini lur bawaannya Mr. Nopian. 320 jadi, memang gacor kok. Jadi kembali ke Hino. Hino lagi. Oke lur. Welcome back dari Burnout Truck ID. Oke pemirsa. Hari ini ketemu lagi dengan Slenggol dong. Mr. Nopian, guys. Anjay. Yang sering viral ya. Kita juga viral. Sering enggak ada dia sekarang. Sering apa? Sering apa? Hilang-hilang ya? Oh iyalah, kita main lintas aja dulu. Main ya. Kontainer jangan dulu. Nanti dululah. Dari yang buat ringan-ringan dulu. Jadi nggak ada yang banyak yang nggak tahu nih. Sekarang bocil bawa apa lagi kan? Kan kemarin Isuzu tuh sudah kita review. Kira-kira dia kembali kemana lagi nih? Bawa 320 mas eh. 320 memang gacor kok. Jadi kembali ke Hino lagi. Hino lagi. Memang 320 ini bandel kok. Tidak ada duanya. Tidak ada duanya. Ya. Jadi kesukaanmu ya? Wah ini 320 kesukaanku memang ini. Meskipun gacor, bukan Eropa, yang penting Hino gacor. Bukan cuma slot aja yang gacor ya? Iyalah, coba tembak aja. Woi, anjay. Wete lur. Mbak gitu panggil. Mbak. Kemana Mbak? Dapat Cil? Gak tahu itu. Cewek biduan nih. Kita kontenin dulu para pujaanmu ini. Aduh lama dia mau nyebrang maju-maju mbak biar kelihatan mbak sini dulu mbak tak dinginkan gitu ya. Oh bandi kok kamu kayak kenal kamu woi itu kayaknya sudah pernah aku pakai deh kan. Astagfirullahaladzim panas lho. Ayo maju-maju nyebrang panas hati-hati. Mbak panas hati-hati. Malu-malu dengan orang ganteng ini ya? Anjay. Malu-malu tapi mau dia itu. Ya kita spill mobilmu yuk. Spill dulu. Ayolah, spill sama kau. Apa mau di-spill ini? Weh, ini ngapain mas? Kok jungkit-jungkit begini mas, kabinnya mas? Ini masang AC mas ya? Wete. Biar dingin. Biar kalau kawin dingin ya? Waduh, jangan begitu kalau di mobil. Astagfirullah. Karena ini buat mencari rezeki. Oh iya oke. Kadang kata-katamu bijaksana ini kan. Karena puasa ini. Ya. Ada loloi. Oh, deh, ini lur. Jadi ini lur bawaannya Mr. Nopian. Jadi nggak ada tulisan Mr. Nopian sekarang ya kan? Adanya ini. Ini apa artinya, Cil? Anak lalu, anak muda. Oh, anak muda. Nah, anak lalu itu artinya anak muda. Anak muda ya? Bersaing dengan baik. Kalau ketemu anak lalu, jangan lupa di sapa-sapa lah. Kidip-kidip. Klakson masih yang lama ya? Masih yang lama. Yang bawaan Isuzu. Isuzu kan? Sama lampu-lampu? Lampu baru. Baru kah? Baru. Yang di Isuzu enggak dilepas? Masih ada di rumah. Hah? Udah dilepas di rumah itu. Jadi di Isuzu itu tinggal apa? Bando. Bando terus damper lape-lape. Kenapa enggak dilepas? Belum dilepas. Nanti dulu. Belum ada waktunya. Kita masih ngelintas terus ya. Oh, sekarang siapa yang bawa Isuzu? Itu si Gondrong itu. Gondrong, lur! Aku ketemu sih, memang Gondrong yang bawa sudah. Karena yang oren dibawa adiknya ya? Ya, adiknya sekarang bawa. Jadi ini sudah jadi milikmu ini? Nah, ya, begitulah. Gak ikut orang lain berarti ya? Enggak. Jadi memang kamu sendiri yang eksekusi ini sekarang ya? Betul sekali. Kita lihat-lihat dulu, lur. Jadi ini ngapain mas tadi? Masang AC biar dingin mobilnya. Oke. Masang AC lor. Ini kita menampakkan 320 punya bocil. Masang AC kabinnya masih retak-retak lor.
bolong semua masa ngasih. Entahlah apa yang dia pikirkan. Ini jalur perkabelan, Lur, perkabelan. Mana Mas alat-alatnya, Mas? Yang mau dipasang, Mas? Wah, ini tuh di bawah tuh. Ini Mas ya? Nah, ini kipasnya nih. Pak, biar dingin. Nah. Teh. Aduh. Jadi kita masang AC di mana ini ya hari ini? Masang AC di apa nih? AC mobil mana AC ini? AC mobil apa ini? Dekat PTC ya? Dekatnya PTC, Mas. Pasang AC lah mobil kalian biar dingin dikit lah. Karena memang cuaca di Kalimantan. Cuaca di Kalimantan ini kayaknya mau kiamat ini. Mengerikan ya? Mengerikan anjay. Yang enggak puasa aja haus terus, apalagi yang puasa ini. Benar-benar diuji ini, Bro. Benar-benar diuji. Tapi puasa hari ini? Alhamdulillah tidak. Bulannya yang puasa. Iya, ya, bulan puasa ya. Cuma dia ya, namanya supir lah. Entahlah, kita enggak tahan kalau mau puasa ya. Tinggal keimananmu aja. Jadi tinggal masang apa ini Mas hari ini Mas? Kondensor. Kondensor. Sama selang-selangnya nanti. Selang-selang, mana selang barunya? Belum, masih di dalam rumah tuh. Selangnya okay, di dalam rumah. Di situ sama ini ya. Ya. Baru isi freon. Nah, betul sekali. Baru nanti kita tes ya, dingin apa enggak ya? Oke, siap. Borneo nanti siap. Borneo siap diikutkan ini. Boleh. Kalau kemarin kan jangan dulu ikut lah, panas soalnya mobilnya ini enggak ada anginnya. Makanya aku pasangkan AC biar orang-orang ikut aku tuh jadi seger, bisa tidur. Terutama anu ya, yang tadi itu ya. Nah, itu terutama itu calon istri. Sisi kamu kayaknya semuanya calon istri. Oh iya iyalah. Wetes, 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 wetes. Harus Mas ya. Yang kemarin mana? Mana? Aduh. Ini penampakan dari sebelah sini, Lur. Jadi masih nunggu pangkon ya, Jil ya? Enggak. Untuk masang ini ya. Pangkonnya belum ada, Mas ya. Itu untuk apa sih sebenarnya itu? Mana? Kondensor itu. Itu kompresornya. Ininya apa ini? Nah, itu lain itu buat anu apa namanya? Oh, itu radiator ya, radiator. Apalagi yang sudah dipasang ini? Belum, baru itu sama itu. Jadi selama bawa mobil ini kemana aja? Lintas dekat-dekat aja. Yang kemarin kali kayaknya Sangatta ya? Nah, kemarin Sangatta, Mat Pipa Pertamina. Dari mana itu? Dari ini. Apa namanya? Dari Sanggima ke Sangga-Sangga. Oh, iya iya iya. Jadi aduh, ya. Nah, di sini enggak, di sini. Bagaimana? Kak. Bagaimana? Nah, dari sini ya. Nah. Kita wawancara hari ini nih. Bagaimana, Lur? Oke. Selain ke Sangatta kemarin mana? Selain Sangatta, Sanggulirang, Bengalon itu, pabrik semen. Oh, kontaineran ya? Ya, kontainer. Yang suara mesinmu kayak Eropa. Oh, nanti kita spilkan biar tahu bebannya kan. Videonya masih ada, Lur. Jadi dia naik gunung kayaknya, memang tinggi ya? Ya, tinggi sih. Gunungnya kan ke kiri, kanan, bodoh. Lumayan lah. Tapi rata-rata kontaineran sama rindang di sana ya? Ya, rata-rata banyak begitu. Selain di sana, IKN? IKN? Di sana kemarin IKN terus. Habis itu pulang IKN, Tangkulirang, Tembak terus Sangatta, Bontang. Kayaknya ini istirahat dulu, kasihan Den. Harus dipasangkan AC biar. Jadi memang 320 oke banget ya? Memang kalau menurutmu gimana? Oh, 320 memang badal. Gak ada duanya. Belum lagi kalau di setel-setel ini. Terbang-terbang kepalanya. Kuat ya, ya kan? Rata-rata 320 kayaknya memang gacor. Gacor ya? 320 gacor. Jadi mau bocil. Ini prospek ke depan gimana nih, Mas? Apa itu? Setelah 320 ini ada ancang-ancang apa lagi? Ya, gak tahu lah nanti. Kita belum tahu kapan. Kita tunggu kejutan selanjutnya ya? Ya. Siapa tahu bisa beli Iveco ya kan? Amin. Rencananya mau begitu sih, tapi modalnya kurang ini bagaimana? Wait, masih bekerja ini kayaknya. Ada berapa banyak itu di atas? Ada 8. 8. 8 ya? Masih berantakan ini dua-dua. Ikat aja pakai tali. Apanya? Yang berantakan itu apa? Hah? Rotarinya merek. Oh ini ya? Aduh Lur. Pakai tali anu lagi, Lur. Tali rafia. Loh, kan rotarimu banyak kemarin. Simpanlah, mana main pakai. Oh, masih kamu simpan ya? Iya.
mobil nih sejarahnya kemarin kenapa? Terbalik ya? Terbalik memang mobilnya, makanya kabinnya bolong-bolong begitu, aduh. Mekaniknya juga kurang ses itu bikin mobil ini. Jadi kita bawa ini dirancang-rancang lagi biar ganteng. Jadi ya biarin aja lah, belum baik tapi yang penting di, sedikit-sedikit diperbaiki ya. Betul itu, mobil lagi. Walaupun sedikit, demi sedikit. Yang penting hasilnya lebih sedikit. Oke, nanti kita pantau pemasangan AC. Oke. Jangan, lupa di subscribe Borneo Trail FB. Senggol dong. Berhenti sedikit, gak ngaruh. Melu-melu kali ya.